Ibu bapak mungkin bertanya-tanya, ini pakaiannya romong, kasula, stola bersama petugas liturginya kok legi? Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, ia membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Saya selain memimpin perayaan Ekaristi juga ingin menyampaikan homili. Tadi saya di sakristi darurat sana menawarkan kepada Romo Paroki, Romo Warsito, dan Romo Heru supaya menyampaikan homili. Namun mereka berdua mengatakan, Romo Warsito ngendika kula ngantuk ya Romo. Lah napa? Pun ping papat niki le bisa. Tentang percikan air suci. Peralatan-peralatan pembangunan batu dan tanah juga tempat bangunan. Selamat siang semuanya. Siang. Inilah para romo bersama tim pembangunan, baik dari Paroki Seragen maupun dari Kuskupan, yang bersama-sama merancang untuk pembangunan gereja Keluarga Kudus Nazaret Banyuning Seragen. Mereka ada merancang dan sangat bagus sekali rencananya. Tentu saja untuk pelaksanaan nanti membutuhkan dukungan dari banyak pihak. Maka kami mohon doanya dan bantuannya dari Anda semua untuk terlaksananya pembangunan gedung gereja Keluarga Kudus di Banyuning, Seragen. Mohon doanya ya, dan semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.